Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hightinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih isi instastory Ayu Ting Ting dan juga Mom Aiting hari ini. Di Sabtu yang ceria, Ayu Ting Ting dan Mom Aiting di rumah aja nih, dan juga bersama Bilqis tersayang. Dan di sini Mom Aiting sedang melakukan perawatannya bersama Koko Kriung. Terima kasih, suka banget Ibu Glow Factor.id. Dan di sini bagi sahabat semua, kita akan melihat nih bincang-bincang manja antara Ayu Ting Ting dan juga Bilqis ya. Sahabat nanti bisa melihat sendiri ya pertanyaan yang diajukan dan juga jawabannya, sungguh sangat menarik hati nih. Pandai banget ya Iken sekarang sudah bisa menjawab semua pertanyaan nih. Sehat selalu untuk Ayu, Bilqis dan juga seluruh keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat yang ingin selalu mendapatkan info terupdate mengenai Ayu Ting Ting, jangan lupa selalu saksikan channel YouTube Hilya TV, karena Hilya TV akan memberikan informasi yang sesuai fakta, karena disajikan sesuai dengan kegiatan Ayu sehari-hari bersama keluarga. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan keluarga tercinta. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker dan olahraga. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk para sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Anak apa namanya, anak yang udah mulai gede tapi masih suka tit dang dang tung dang dang tak tung dang dang tak tung dang dang. Tadi di BTS siapa kata Ikis? Kian. Kian kenapa dia keselin? Tapi bukannya itu favoritnya Ikis? Jin suka terus sama J-Hope. Udah Jimin, V, Jungkook. Enggak, RM. Hai guys, kalian mau tanya apa sama Ikis? Ikis mau jawab nih. Beneran? Iya. Bunda tadi mau olahraga nih, tapi udah mager nih kayak gini. Gimana dong? Ada yang mau nanya sama Ikis emang? Iya. Oh, kalau ada nanyanya gini, Ikis 5x3 nggak bisa. Itu emang harus lock out. Sama aja dong, 3x5 berapa? Kali. Ah, nggak mau, Ikis baru lagi. Marah-marah. Oke. Terus Ikis cuma ketawa rese. Nah Ikis tuh paling suka tuh sama Om Igun tuh kasih pensil itu yang kotak itu, yang apa, limited edition. Ikis paling suka Om Igun. So when you gonna tell, but with the tattoo, she thinks we spend, oh, I lupa, tapi itu lagu Ikis. Oke. Okay. Iya dong, nanti Ikis ada di Rising Star Dangdut. Oh, ini ada Bilqis. Jawab, Bil. Gak pernah ngompol.
tapi kalau lagi bercanda suka-suka ngompol. Tapi kan bukan dalam keadaan tidur, maksudnya kamu kalau lagi bercanda terus tiba-tiba. Oh cinca, gak mau ya. Ya bundanya keputusan orang Korea juga. Maksudnya mirip kayak orang Korea. Tapi gak mirip Korea, dikit Inggris. Ulala, jangan ditanya lagi. Anak kecil sudah suka mie dan ramyeon dan sushi dan permen dan lain. Of course lo, Bilqis mau jadi artis penyanyi. Karena Bilqis suka nyanyi. Every day I sing. Okay guys, Ikis udah ikro 5 padahal masih 7 tahun. Alhamdulillah. Sama siapa diajarin? Ale? Ale Sasa. Ikis sukanya doa ayat kursi karena itu bagus. Iki suka. Jawab. Sorry, Iki belum nonton. Aku kan ARMY. Loh, iya, Iki kan ARMY bener BTS. Iki ARMY tapi Iki belum nonton Run BTS terus. Gimana rasanya, Kis? Wah, seneng banget. Bunda Iki mah pinter. Bunda Iki mah rambutnya bule. Anak pun nama cantik. Ayo, coba dijawab. Tahu nggak? Tahu banget. Justru Ikis yang pertama kali kasih tahu bunda ya. Mm-mm. Bun, gimana ngasih taunya? Bun, kan Lisa Blackpink kan mau debut lagu baru lagi, bun. Aduh, update. Ikis suka warna apa? Sebut warnanya. Ikis suka warna putih, hitam, terus biru. Kok sama kayak bunda? Terus ya nggak apa-apa, kan itu kan kesukaan warna Iki. Wah, gak boleh nih komentar gini nih. Loh, kok komentar gini kan gak dia boleh. Gak boleh, bunda. Ditanya sama ini, boleh nggak? Gak boleh. Today I'm going to bookstore with. Hi Bill. You kiss. Ini story. Kita mau kemana? Where are you going? Okay, kita mau beli sesuatu. Nanti lihat. Krimnya, body cream dari Glow Factor. Dan dia juga nggak lengket banget. Kita juga ini kan. Udah bersih, ini pakai ini lebih bersih lagi. Ih, pede banget ibu ya. Dan ini benar-benar wangi banget pastinya. Tapi dia gak lengket, walaupun kita pakai banyak juga dia gak lengket. Dan dia juga, apa namanya? Siapnya langsung lagi di sudut-sudut ini ya. Suka banget wanginya juga kan. Nih, hasilnya ya kan ya, tadi ibu pakai banyak banget kan ya. Tapi ya, gak lengket dan ibu suka banget, ini wangi banget. Pokoknya nah, jangan lupa di order ya Koko. Makasih, suka ibu. Putih kan, bersih kan, dan pas ini nggak lengket. Oke? Saat sakit kepala butuh solusi cepat, minum Saridon dengan formula ekstra paracetamol dan kafein. Cepat redakan sakit kepala, nggak pakai lama. Tersedia di apotik-apotik terdekat. Saridon.
Oke. Hari ini dia mau dia pas streaming. Master ke rumah. Biasa seminggu sekali ke rumah kalau ibu nggak kesana dia kemari. Suruh Ayu. Sister Nay, happy birthday. Selamat ulang tahun. Panjang umur sehat selalu. Cepet dapat pasangan amin. Dan nikah. Amin. Amin. Sukses ya, ses.